Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Dede Variasi. Kali ini kita akan merangkai rangkaian relay lampu dengan 3 relay ya. Ini bahan-bahannya atau komponennya ya. 2 relay 4 kaki ya, 12 volt. Dan satu relay 5 kaki ya, 12 volt juga. Kemudian rumah spring, tambah springnya ya, 2 buah. Saya menggunakan spring 10 ampere ya. Kemudian soket H4 ya, 2 buah. Dan ini soket ya, soket H4 juga tapi yang jantan ya. Kemudian rumah relay 3 buah ya. Lalu di sini kita sediakan spoon, kemudian dengan kabel ya, terus kabelnya lagi. Nah, kita menggunakan 3 warna kabel ya. Oke, kita mulai lagi, kita mulai aja ya. Yang pertama kita ukur dulu kabelnya ya, untuk lampu kanan kiri ya. Sementara kanan kiri dulu ya. Kanan kiri kita ukur sepanjang 1 meter 20 ya. Jadi 1 meter 20 kita ukur. Terus 2 buah ya. 2 buah. Kemudian untuk kabel yang lain lagi ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, pertama fuse ya, kita kasih spoon dulu, dan yang ini menuju ke baterai ya, plus baterai ya. Maka bagusnya kalau kita solder dulu biar kuat ya. Nah, kita solder seperti ini. Nah, sudah, kita kasih solasi bakar ya, lebih aman ya. Ini kebetulan solasi bakar warna hitam, nggak ada ini, adanya cuma yang bening, tapi nggak apa-apa lah, yang penting aman ya. Ini ya, oke. Sebagai contoh ya. Nah, ini spoon untuk fuse ya. Spoon untuk fuse kita bisa masukkan ke pin 30. Nah, ini pin 30 ya, plus ini pin 30 ya, atau kaki 30. Ini untuk relay yang kedua juga sama ya, 30 juga. Oke, begini ya. Nah, bisa kita satukan begini. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya yang ini kita sambung kabel ya, dengan panjang ya. Kemudian untuk kaki relay 86 ya, 86 relay 1, ini relay 1 ya,
R1 4 kaki, R2 4 kaki, R3 5 kaki ya. Nah, untuk kaki 86. Nah, kita udah sambungkan seperti ini ya. Nah, ini kaki 86. Seperti ini. Ke relay 1 ya. Untuk 86. Ini 86 ya. Ini kita sambungkan di nah untuk relay kaki relay 86 tadi ya relay 86 ini kita sambungkan. Nah, ini ke relay 2 ya. Ke 86 juga ya. 86 juga. Nah, yang ini yang ketiga ke 86 juga ya. Nah, ini 86-nya. Nah, posisinya beda dia. Nah, 86 sebelah sini ya. Nah, yang ini ke 87 ya. Ke 87. Oke, 87 yang mana? Nah, 87 di sini ya. 87. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya buat kabel ini ya. Ini buat soket kaki 85 ya. 85. Nah, ini ya 85 ya. Oke. 85 untuk relay kaki 1 ya. Relay kaki 1 dia menuju ke 87A relay 3 ya. Relay 3, nah ini dia. Oke, ini 87A di sini. Kemudian ini kaki yang di sebelah pinggir ya. Yang ini biasanya untuk yang tengah dulu, yang tengah. Untuk yang tengah dia menuju ke kaki 30 ya. Kaki 30 di relay 3 ya. Kaki 30 di relay 3. Nah, ini kaki 30. Kaki 30 di sini ya. Oke, ini. Oke. Ya, seperti ini. Terus, nah yang ini pinggir. Ini sepertinya sih kalau untuk di lampu H4-nya ini sepertinya ground ya. Ground itu di 85 ya. 85 relay nomor 3 ya. Relay nomor 3 ini. Nah, ini 85. Ini namanya. Nah, ini ya. Nah, sebelah sini dia. Oke. Nah. Seperti
dan yang ini pas lagi. Oke. Nah, ini. Dan yang ini menuju ke 85 relay 2 ya. 85 relay 2. Nah, seperti ini. Nah, yang sebelah sini ya. Oke, sebelah sini. Oke. Nah. Untuk 87 ya, 87 relay kaki 1 ya. Dia menuju ke sini ya sebenarnya. Soket H4-nya ya. Soket H4-nya. Nah, sama seperti ini. Ini ya. Ada dua. Oke, selanjutnya ya. Ini kabel dari soket ya. Soket H4 ya. Nah, yang tengah ini. Yang tengah ini ya. Ya. Dia menuju ke 87 ya. 87 relay 1. 87 relay 1 nah ini. Oke. Dan untuk kabel soket yang pinggir sini ya. Pinggir sini. Dia akan ke soket relay kaki 87 ya. 87 ini. Nah, sini ya. 87. Ini agak sedikit cek ya. Pas lagi yang ke 87 ya. 87 relay 1. Oke. Nah, ini sudah ya. Seperti ini ya. Ini ada satu. Ini ada dua ya. Oke. Ini ada tiganya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah. Oke, seperti ini. Ini belum rapi ya. Nanti kita rapikan kembali. Biar kelihatan bagus ya. Nah, seperti ini. Nah. Yang ini. Ini nanti ke plus baterai ya, plus baterai. Nah, sedang yang ini ke ground atau masa ya. Sama seperti ini. Ground atau masa. Oke. Nah, tinggal dites ini ya. Oke, sekian dulu untuk perakitan relay lampu ya untuk mobil ya, dengan 3 relay ya. Kaki 4 dan kaki 5 ya. 12 volt ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.